Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa ala wa nafa'a fi ulami fi darini amin. Faslun fi diyafati, ini pasal tentang diyafah, menjamu tamu. Akhraja Dailamiyu, telah mengeluarkan oleh Imam Dailami an Anasin dari Anas. Qala, berkata beliau, qala Rasulullah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza dakhala daifu, apabila masuk oleh seorang tamu, ala qaumi, atas kaum, dakhala birizkihi, maka ia masuk dengan membawa rizkinya. Jadi kalau ada tamu datang lu, itu dia membawa rizki kita ya. Jadi bahagia kita didatangi nama tamu. Wa iza kharaja, dan apabila dia keluar, kharaja bi maghfirati zunubihim, maka keluar ia dengan ampunan dosa-dosa mereka. Tamu keluar ya, bawa dosa-dosa penghuni rumahnya. Jadi kalau kita kedatangan tamu ya, kita dapat rezeki, diampunin dosa, maka udah selayaknya kita kalau kedatangan tamu dijamu tamunya, walaupun hanya dengan air putih tambah kacang lah. Gitu. Jangan dianggurin aja. Bukan dianggurin dipakein anggur, bukan. Dicuekin aja, jangan. Kenapa? Karena tuan rumah ini dia itu dapat rezeki sebab tamu, kedua diampunin dosa. Kalau sekarang emang belum berasa, entar di akhirat baru berasa. Tapi yakinlah, benar adanya. Wa Abu Syekh, riwayat Abu Syekh an Abi Kirsofata, dari Abi Kirsofah, iza aradallahu ta'ala, apabila Allah ta'ala hendak likaumin, kepada satu kaum, khairan, akan kebaikan. Allah menghendaki kebaikan kepada satu kaum, ahda ilaihim, Allah beri hadiah kepada mereka, hadiyata toyfi, hadiyata doyfi, hadiah tamu. Tamu datang ke rumah kita, itu hadiah dari Allah berupa kebaikan. Datang tamu, yanzilu, dia datang birizkihi, dengan membawa rizkinya. Jadi penyebab dapat rezeki itu tamu. Wa yartahilu, dan dia pergi birizki, dengan membawa rezekinya juga, rezeki yang orang itu. Dia juga dapat rezeki juga. Wa qad ghafarallahu li ahlil manzil, dan sungguh benar-benar Allah telah mengampuni dosa bagi ahli rumah itu. Masya Allah. Jadi sudah pantas, sudah layak ada tamu ke rumah kita, sediain walaupun air putih sama kacang-kacang aja gitu ya, atau biskuit ya. Pokoknya ada lah gitu, walaupun sedikit. Iya. Wa ibnu Abi Dunya, riwayat Imam Abu Dunya, ibnu Abi Dunya an Ibban, dari Ibban ibni Abi Jundata ya,
dari Iban bin Abi Junda, inna asra'a sodaqatin ila samai, sesungguhnya sodaqah yang paling cepat menuju langit adalah ayyadu'ar rajulu ta'aman ta'iban, seorang meletakkan makanan yang enak. Ta'iban ini yang enak, yang baik, yang enak. Jadi jangan air doang gitu ya, ada makanannya. Sedihin makanan, kacang-kacang aja ada lah. Apalagi dia demen kopi, sedihin kopi. Summa yad'u 'alaihi nasan min ikhwanihi. Kemudian dia memanggil orang-orang kepadanya daripada saudara-saudaranya. Disuruh makan, masya Allah. Panggil orang tamu supaya makan sama dia, masya Allah. Wal hakim riwayat Imam Hakim At-Tirmizi dan Imam Tirmizi, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, annal malaikata, bahwasanya para malaikat, la tazalu, senantiasa, tusalli, memberikan solawat, ala ahadikum, atasnya, kepada salah seorang di antara kamu, madamat ma'idatuhu maudu'atan, semasa hidangannya itu diletakkan. Jadi kalau kita nyediain tamu hidangan, kita hidangkan tamu kita, ya apa aja tuh, kacang termasuk hidangan, kue bolu, ya bakso, bakso, ya Lebaran kita sediain bakso gitu, aduh, termasuk hidangan itu, atau somai atau apa begitu, ya itu kalau kita lakukan seperti itu, malaikat selalu memberikan sholawat kepada orang itu, masya Allah, senantiasa malaikat berikan sholawat, masya Allah. Apalagi kita kasih yang enak itu, bakso kan orang demen semua, sebulan full hidangannya bakso, masya Allah, sebulan full. Masya Allah. Kenapa bisa begitu? Karena kenapa gemer kita begitu? Karena ngelihat nih begini, pahalanya luar biasa. Malaikat senantiasa, la tazalu tusalli ala ahadikum madamat ma'idatu maudu'atan. Masya Allah. Wal hakimu, dan riwayat Imam Hakim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, man at'ama akhahul muslima, siapa saja yang beri makan akan saudaranya yang muslim, syahwatahu, akan yang diselerainya. Syahwat ini yang dinafsukannya, selera ada ya, mau minum apa, tanya. Ya. Ada air putih, susu, ada air bening, ada kopi, ya, atau ada Fanta atau Coca-Cola. Kebetulan dia pedagang. Jangan kita basa-basi, jangan, ya, takutnya bohong, ya. Emang kita punya, ya kita ya tawarkan begitu, masya Allah. Kita tawarin apa yang mau. Jadi kita yang paling bagus itu adalah memberikan apa yang dia senang. Dia senangnya apa kasih? Ada orang senang bakso, padahal dia udah makan sehari udah dua kali makan bakso dia. Ya, dia ke rumah saya sediain lagi bakso, berarti yang ketiga kali dia makan bakso. Kasih yang seneng,
Apaan yang senengnya gitu. Jangan yang kagak seneng, jangan. Jangan kita berprinsip yang penting udah dikasih hidangan. Jangan begitu. Kasih yang dia seneng, apa yang dia seneng. Nasi mandi, beli dulu nasi mandi. Tapi jangan juga menjadi repot, menjadi susah. Apalagi kalau tamu kita datang dari jauh dan di sana. Jauh umpama saudara, apalagi saudara kita. Jauh pak, rumahnya umpama. Rumahnya umpama di Sumedang. Atau rumahnya di Bandung, di Bogor, datang ke rumah kita. Itu jangan sampai dia enggak makan rumah kita tuh. Hidangkan tuh makan. Ya, kasih dia makan. Jangan makan makanan kering doang, jangan. Yang dia rasanya dia tuh butuh makan gitu. Jadi butuh makan, dari jauh kan butuh makan. Kita sediain. Jadi jangan pelit, jangan. Nah, kalau kita sediain makan sesuai dengan seleranya, apa kata Nabi? Haramahullahu 'ala nari. Allah haramkan dia dari api neraka. Masya Allah. Jadi kita tahu dia demennya apa nih? Nih, sediain tuh. Allahu Akbar. Demennya apa dia? Sediain. Ketoprak. Sop. Iya, sop kambing. Ah. Oh, senang dah pokoknya sop kambing. Nah, habis makan sop kambing biasanya lari tuh ya. Seger tuh. Bikinin. Masya Allah. Ada orang saya kalau buka puasa apa aja disediain. Ya, dibikinin apa aja dibikinin, masya Allah, sampai kita enggak kuat makan. Ini kalau buka puasa di rumahnya tuh malam Jumat. Itu apa aja dibikinin? Apa aja dibikinin? Makanan apa aja semuanya ada, masya Allah, enggak muat di mulut. Masya Allah. Saking senengnya tuh. Tapi udah banyak masih dibilang, mohon maaf ya segini doang makanannya. Waduh, bukan segini doang, banyak banget. Padahal saya udah berusaha supaya enggak mau makan. Tapi dia mancing-mancing kita supaya makan di rumah dia. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Itu pahalanya banyak sekali itu ya. Itu haramahullah ala nar. Allah haramkan dia dari api neraka. Masya Allah. Diharamin dari api neraka. Wa an Jabirin, dan dari Jabir, man zaba'a lidhaifihi zabi'atan kanat fida'an la'u minan nar. Siapa saja yang menyembelihkan sembelihan, ya apakah ayam, dipotongin ayam, dipotongin kambing, ya, lidhaifihi untuk tamunya, zabi'atan akan satu sembelihan, kanat adalah itu fida'an la'u minan nar. Masya Allah. Tebusan dari api neraka. Jadi sekali-sekali boleh ini. Datang kita punya saudara atau siapa lah. Ayo ente datang ke rumah anak, anak potongin ayam. Masya Allah. Yang benar ente, beneran. Ente datang ke rumah anak, anak potongin kambing. Waduh. Kan ada baca la ilaha illallah itu menebus kita dari api neraka. Baca kul huwallahu ahad sekian sekian bisa menebus api neraka. Ini juga bisa menebus api neraka nih. Kita potongin ya. Masya Allah. Tamu istimewa ya.
Ya, makanya pahalanya gede karena susah ini. Susah. Wa syaikhani riwayat Bukhari Muslim an Abi Hurairah tanda Abi Hurairah ja'a rajulun, pernah datang seorang laki-laki ila Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ia berkata, inni majhudun. Ya. Sesungguhnya aku ya majhudun, apa? Kelelahan ya. Kelelahan, ya mungkin lapar, kelelahan ya. Fa arsala ila ba'di nisa'i, lalu ini datang seorang laki-laki kepada Nabi, lalu berkata dia kepada Nabi, sesungguhnya aku kelelahan ya. Ya, kelelahan, kecapean ya, mungkin karena lapar juga, jalan jauh belum makan. Fa arsala, lalu dia mengutus, Nabi mengutus nih ila ba'di nisa'i, kepada sebagian ya, sebagian istri-istrinya ya. Jadi datang seorang laki-laki kepada Nabi, lalu laki-laki itu ngomong, saya ini kelelahan karena lapar belum makan. Lalu Nabi utus kirim seseorang kepada istri-istrinya. Faqalat, lalu istri ngomong ya, jadi ngutus kepada istrinya untuk bawain makanan nih. Kata istrinya, wallazi ba'atsaka bil aqima indi illa ma'un, demi yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, tidak ada di sisiku ya Rasulullah kecuali hanya air. Masya Allah. Jadi istrinya Rasul cuma air doang adanya di rumahnya. Kalau kita Pak, bukan air doang ya, duitnya banyak banget, makanan, makanan banyak, semua apa banyak, ya Allah ya Rasulullah. Summa arsala ila ukhra, kemudian Nabi ya ngirim lagi, ngutus lagi ke istrinya yang lain ya. Jadi Nabi ngirim lagi seseorang ke rumah istrinya yang lain untuk nanyakan ada makanan apa kagak. Ini ada orang laki-laki belum makan ini, kelaparan dia, kelelahan ya. Nabi kan istrinya banyak tuh, dikirimin ke, ditanyain ke istri yang satu lagi. Tadi yang pertama udah enggak ada makanan, cuma ada air doang. Tanya istrinya yang satu lagi, ada makanan apa kagak? Faqalat, lalu kata istrinya, misla zalika, seperti demikian, enggak ada makanan. Hatta ya, kulna kulluhunna, sehingga semuanya, jadi udah ditanyain semua enggak ada makanan kecuali air. Di rumah istri Nabi enggak ada makanan kecuali air, sehingga mereka semua ngomong misla zalika, seperti demikian. Katanya apa? La wallazi ma'asaka bil haqqi, tidak ada makanan yang ada ya, demi yang telah mengutus engkau ya Rasulullah dengan kebenaran, ma'indi illa ma'un, tidak ada di sisiku kecuali hanya air ya Rasulullah. Faqala, man yudifu hazal laylata, lalu Rasul bersabda kepada sahabatnya, siapa gerangan yang dapat menyiapkan ya, yang dapat menyiapkan, yang dapat me, apa, menghidangkan tamu itu, menjamu tamu, siapa yang dapat menjamu tamu azal lailata, malam ini. Oh, bahasa kita, aku sudah tanyain istri-istriku di mana rumah yang mana kagak ada makanan, wahai sahabatku, kira-kira ada enggak yang mau, ada enggak yang bisa menjamu tamu, saya enggak punya makanan, kira-kira kamu punya enggak makanan? Masya Allah. Faqala rajulun minal ansari, lalu berkata seorang laki-laki daripada negeri Ansar, daripada orang Ansar, orang Madinah, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, saya punya makanan untuk menghidangkannya kepada tamu.
fantalaqa bihi ila rahlihi. Lalu ia berangkat bersama ya Rasul, ya, bersama Rasul berangkat bersama orang itu ke rumahnya. Faqala limra'atihi, lalu ia berkata kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia berangkat ke rumah orang itu, ya, yang katanya punya makanan sahabatnya Nabi. Lalu Nabi datang ke rumah orang itu, temuin istrinya orang itu, orang yang tadi katanya punya makanan untuk nyediain tamu. Kata suaminya sama istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, muliakanlah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, qala limra'ati, orang itu berkata kepada istrinya, hal indaka syai'un, hal indaki syai'un, apakah di sisi engkau ada sesuatu, apakah engkau punya sesuatu. Kata suaminya kepada istrinya, qalat, kata istrinya, la, enggak punya, enggak punya, illa kutu sibyani, kecuali makanan pokok anak kecil aku. Kecuali ini ada nih makanan anak kita nih, biskuit itu. Enggak ada lagi. Ada ini doang nih suamiku. Fala annihim bisyai'in. Iya. Maka kata beliau, fala alihim, maka hiburlah mereka itu dengan sesuatu. Maksudnya berilah, kasihlah. Fa iza aradul asya'a, ini ada yang kurang nih. Fa nuwa fa nawimihim. Ya, ada yang kurang. Nawi fa nawimihim. Ini nyebut catatannya di belakang. Maka apabila mereka hendak tidur, fanawimihim, ya, mereka apabila hendak makan, mereka apabila hendak, ya, pengen makan malam, fanawimihim, tidurin mereka. Kalau pengen makan malam, tidurin biar enggak makan. Wa iza dakhala dhayfuna fatfi'i siraja, apabila masuk tamu kita, padamkan lampu. Kalau masuk tamu, padamkan lampu. Itu makanan kasih dia, kasih tamu. Kalau tamu masuk, padamkan lampu, ya, pelita, ini pelita, lampu dah ya. Wa arihi, perlihatkan kepadanya, anak-anakku, kita pura-pura makan. Jadi pura-pura makan. Jadi makanan itu buat tamu, biar tamunya mau makan, kita pura-pura makan. Paham? Masya Allah. Iya, kalau umpama tamunya tahu kita enggak punya makanan, kita enggak makan gara-gara sediain tuh tamu, tamu Rasulullah, kira-kira tuh tamu jadi makan apa enggak? Enggak jadi makan. Jadi emang ketahuan orang yang benar-benar mau sedekah sama benar-benar enggak mau sedekah. Basa-basi. Ini kalau yang basa-basi udah tolak aja. Gitu, masya Allah. Sampai begini nih. Allahu Akbar. Faqa'adu, lalu mereka duduk. Tuh yang suami istri berarti ini ya. Duduk. Anaknya disuruh tidur, padahal belum makan malam, suruh tidur. Mau makan malam, bayi-bayiin supaya enggak makan malam, tidur. Nah, kita berdua nih, suami istri, duduk aja, gelapin, seolah makan-makan. Yes. Wa akala dhaifu, dan tamu itu pun makan. Wabata
tawinya ini. Ya. Dan suami istri itu tadi, suami istri tadi yang nyediain makanan, tawinya ini dalam keadaan lapar keduanya. Masya Allah. Gara-gara mendahuluin tamu. Ini kita makanan banyak, duitnya banyak, tamu dianggurin aja. Na'udzubillah, jangan sampai begitu. Jadi kalau ada tamu datang kita repot, ayo 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 makan mah. Apa aja disediain. Masyaallah. Falamma asbaha, maka tatkala masuk waktu pagi, goda ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang sama Rasul, faqala laqad ajiballahu bisani'ikuma bidayfikuma al-lailata. Kata Rasul, Allah kagum dengan perbuatan kamu berdua. Allah takjub dengan perbuatan kamu berdua, dengan menjamu kamu akan ya, tamu itu pada malam itu. Masya Allah, kagum Allah. Fa'anzalallahu, lalu Allah turunkan ayat, wayusiruna ala anfusihim walau kana bihim khususuh. Mereka mengutamakan atas diri mereka sekalipun ada dengan mereka itu kelaparan. Ini namanya min babil isar, mengutamakan orang lain. Masya Allah, masya Allah, luar biasa. Dan kita pak berasa diutamain, tamu ini berasa diutamain, dan berasa pula enggak diutamain, betul enggak? Ikanain, ya, pengalaman ya. Ya, kita semua pengalaman. Aneh tinggal tidur. Nah, kita jangan sampai demikian, jangan sampai. Kita tamu, apalagi saudara, kita utamain saudara. Apalagi guru, kita utamain. Masya Allah. Biar kita masuk ke dalam bab wa yusiruna, firman Allah, wa yusiruna ala anfusim walau kan nabi'im khususuh. Masya Allah, masya Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.